Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kakak mau ajak adik-adik membuat sebuah percobaan. Percobaannya sih sederhana adik-adik. Kita mau campurin minyak sama pewarna makanan. Nah, kakak punya beberapa warna di sini ya. Adik-adik juga udah kakak siapin tuh buat adik-adik. Nah, gimana cara mainnya? Kita pertama ambil pipet, celupin ke warna merah. Kita teteskan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, boleh tuh 5. Atau mau lebih banyak, boleh. Ambil lagi warna kuning. Karena kuning sama seperti minyak, gak begitu kelihatan adik-adik. Lalu, kasih warna biru. Wah, lucu ya. Lalu kasih warna hijau. Nih, adik-adik bisa lihat ya. Tuh, bubble-nya, lihat di dalam minyak, ada pelan-pelan turun ke bawah. Bentuknya lucu ya, pewarna makanannya jadi seperti bubble. Kalau kita aduk, kira-kira gimana ya? Aduk. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tuh bubble-nya berubah menjadi lebih kecil, tapi tetap tidak bersatu dengan minyak adik-adik. Kita coba aduk lebih kencang lagi. Wah, bagus, lihat. Bubble-nya makin banyak, makin kecil, tapi tetap tidak bersatu dengan minyak adik-adik. Boleh dicoba di rumah ya. Selamat bermain.